Alhamdulillah. Baiklah, kita mulai acara yang akan dilanjutkan dengan sambutan. Sambutan yang pertama akan dibawakan oleh Ketua Panitia Kang Afid Dwi Hamzah. Kepadanya kami persilahkan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi sahli sodri wa yasirli amri. Wahlul uhdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang terhormat para alim ulama, para sepuh Desa Rawaurip, yang terhormat Al Mukarom Al Habib Musin Al Hamid, yang terhormat Bapak Haji Andi Yusuf selaku Ketua Sekermania Jawa Barat, yang terhormat Ustaz Subhan Baihaqi dari Cirebon, yang terhormat Bapak Ustaz Leman, Bapak Rahmat selaku pembina Irmas Daruniam, yang terhormat tetamu undangan dan bapak-bapak ibu-ibu yang hadir di malam hari ini, dan yang kami banggakan seluruh panitia acara Rawaurip Bersolawat yang kami cintai. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang sudah memberikan kita kenikmatan, nikmat iman Islam,
sehingga kita bisa berkumpul pada malam hari ini ke dalam acara Rauri Bersolawat. Salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, dan semoga sampai ke kita selaku umatnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Tujuan saya berdiri di sini, saya ingin memberikan sambutannya. Yang pertama, kami atas nama panitia mohon maaf sebesar-besarnya apabila dari tempat sarana dan prasarana kurang memadai. Yang kedua, kami atas nama panitia mengucapkan beribu-ribu terima kasih kepada para donatur yang sudah memberikan sedikit donasinya untuk acara Rauri Bersolawat. Yang ketiga, tujuan kami panitia mengadakan acara Rauri Bersolawat, yang pertama syiar agama Islam, yang kedua memperingati kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, mencari keridhaan Gusti Allah. Yang keempat, menyambung tali silaturahmi warga Rawa Urip. Mungkin sekian sambutan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami aturkan kepada Kang Afid selaku ketua panitia. Sambutan yang kedua oleh KUU Desa Raurip Bapak Lukman Hakim, kepadanya kami persilahkan dengan segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala amruddin ya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat para alim ulama, para sepuh Desa Raurip yang saya banggakan, Al-Habib Muhsin Al-Hamid yang telah hadir di tengah-tengah kita, yang saya hormati Bapak Ali Yusuf Ketua Sekharmania Jawa Barat, yang saya banggakan adik-adikku semua Irmas Daruniam, dan tak lupa yang saya hormati bapak-bapak, ibu-ibu yang alhamdulillah pada malam hari ini dapat berkumpul dalam acara Rawaurik Bersolawat. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada malam hari ini kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat, dan alhamdulillah juga hari ini walaupun musim hujan kita diberi rahmat tidak diturunkan hujan, terang benderang, bahkan bulan pun tadi bersinar. Tak lupa juga salawat dan salam kita panjatkan ke junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan sahabatnya. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, saya selaku pemerintah desa bangga luar biasa kepada seluruh masyarakat Raurip yang alhamdulillah karena berkat dorongan, berkat dukungan dari bapak-bapak, ibu-ibu semua, kita dapat melaksanakan acara ini. Tidak gampang untuk melaksanakan acara seperti ini, karena kalau tidak semuanya bersinergi, mustahil itu dapat terwujud. Dan perlu diketahui juga, malam hari ini adalah puncak acaranya Kongres IPNU IPPNU, Pak. Yang namanya kongres berarti acaranya IPNU IPPNU se-Indonesia dan bertepatan acaranya di Pondok Pesantren Kempeh. Kalau tidak berbarengan, insya Allah ya mungkin luar biasa juga
Severmania Jawa Barat khususnya pasti membludak. Tapi walaupun kita melaksanakan acara berbarengan, tapi tetap kita berbangga diri, bersyukur diri karena acara ini dapat terlaksana.